Kita kembali memasuki jalan yang sedang mengalami perbaikan, ya. Nah, kalau siang hari ini batu-batu dari jalan ini makin tampak. Agar kendaraan roda 2 bisa mengakses jalur yang nyaman bagi mereka untuk menggunakannya. Kita lihat nanti. Nah, ini motor yang baru menyusul. Mereka umumnya akan berusaha untuk berada di depan mobil agar tidak di ada dalam kumpulan debu. Nah, ini kita lihat bagaimana efeknya kalau berada di belakang truk. Debunya sangat luar biasa. Itulah sebabnya umumnya pengendara roda 2 berusaha untuk menyusul truk ini secepat yang mereka mampu. Dan kita lihat siang ini kendaraan cukup ramai. Ini adalah truk-truk yang mengangkut material untuk jalan ini. Jadi luar biasa, truk-truk yang dikerahkan untuk pelebaran jalan ini. Thank you.
bagaimana pengendara roda 2 umumnya ingin menyusul mobil atau truk yang ada di depannya. Khusus untuk lihat ini mereka menebar luar biasa. Ini yang disebar adalah semen, ya. Jadi jalan ini dibuat dari semen. Dicampur dengan material-material lain sehingga menjadi jalan yang sangat luar biasa. Sudah bersiap truk-truk dan juga mesin giling. Nah, ini adalah hasil pekerjaan mereka. Sangat luar biasa. Jadi jalan ini dibentuk dari semen. Jadi kita bisa bayangkan kualitas jalannya akan sangat baik.
ini nampaknya secara rutin juga disiram. Mungkin juga sebagai salah satu proses pemadatan daripada jalan ini. Jadi kita lihat pada sisi kanan ini masih tampak bekas jalan tersebut dibasahi.